Kejujuran itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kejujuran selalu memberi dan menuntun pada kepuasan batin dan hakiki. Jujur pada diri sendiri adalah langkah awal untuk jujur pada orang lain. Orang yang tidak jujur, hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan, karena dibayang-bayangi oleh kesalahan yang dilakukannya. Jadilah jujur seperti halnya rasa kopi yang tersaji hangat dengan pekatnya pahit bercampur asam, namun tetap terhidang dengan rasa yang tanpa dusta.